Karena kalau nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita duduk-duduk saja merasakan menikmati pantai, tapi kita lupa bahwa ada amar ma'ruf nahi munkar yang harus kita jalankan. Kalau kita sudah berhenti beramar ma'ruf nahi munkar, lebih bagus kita berhenti hidup. Jadi alhamdulillah bersama dengan saya di sini Lasis Wahda. Dalam proyek akhirat ya, amar ma'ruf nahi munkar. Kita tidak main pecah-pecah, tapi kita tumpahkan. Tolong yang jual, Ustaz. Bagus, Ustaz. Dibuang. Iya, Ustaz. Oh iya, kita ambil kan. Nanti, kemudian di... Jari barat kaki, Bu, tuh. Insya Allah, karena dunia itu, Bu, bukan dari banyaknya uang. Tapi dari berkahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita anu ini, insya Allah, teman kita sholat, kita minta doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian Allah berkati, Ki. Ya, 8. Ya, ada nih. Kalau enggak ada, ya kalau masih ada kosong nih. Ya. Supaya Allah Subhanahu wa taala berkati kita. Sedang berada di Pantai Bira ini. Ini Ustaz kita, Ustaz Ikhwan Jalil, sedang melakukan proyek akhirat, yaitu beramal ma'ruf nahi munkar. Jadi saya kira demikian, insyaallah mudah-mudahan membeli. Takbir. Allahu Akbar.